Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera pada mereka yang bukan beragama Islam. Waalaikumsalam, Apis Arir daripada Pasir Gudang. Alhamdulillah. Syed Bob, waalaikumsalam Syed Bob. Part time week, senyum selalu. Nazri Musa, waalaikumsalam. Yusuf Pak Ngah, Abang Abdul Razak, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi bang. Selamat malam. Baru 9.51. Selamat malam Indah Sri Wijaya. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Fidaus Nasir, kasih salai itik tempang tu. Tengah nak salai lah ni. Tengah nak salai. AI MTG, waalaikumsalam. Lama tak live. Baru nak live lah ni. Tolong-tolonglah share. Alam Maya, Alam Maya call tak mau angkat. Alam Maya, kita pergi sekinjang tak mau sambut. Yusuf Bangah, salam semua sahabat. Kebun rana, datang segamat tak elok. Alamak, duduk segamat kan sekijang. Pak Long Mentayan, Apik Kok, Man-Man, waalaikumsalam Man-Man. Semakin nampak sihat eh? Boleh lah tahu tu. Diki Zulkarnain Asnah, waalaikumsalam. Syarul Husin, waalaikumsalam. Lama tunggu lah Fik. Bila awak call saya, tak pernah call. tak ada nak call. Hari tu mesej kat Facebook roh lah. Muhammad Adham, waalaikumsalam Muhammad Adham. Ya, segamat, sekijang sebelah-sebelah. Betul. Balik dah kafe dah? Duk ada di Batu Pahat. Saya berada di Batu Pahat. Ada perkembangan di Johor, anak lo. Waalaikumsalam, anak lo. Kamarul Kamar, waalaikumsalam. Mansiu, salam. Ini kalilah Johor ah. Yusuf Pangah kena curut Saddam Hussein. Kerja banyak. Bilik gerakan Keluang ah. Keluang saya berapa kali lah. Tak sampai-sampai lagi tentatif ha? Naim Razak. BP kat mana Afiq? Dekat Parik Sulung. Orang Rengin, Ibnu Toyobi. Sihat semua tuan-tuan eh?
Isu semasa Johor ni tak banyak lah yang kita cerita. Waalaikumsalam pada sesiapa yang memberi salam. Tak banyak lah untuk kita cerita. Sikit-sikit boleh. Jabatan Penerangan Bersatu Malaysia telah pun melancarkan 6 siri jelajah penerangan dan juga pelancaran jentera di Batu Pahat, di Kahang, di Pontian, di Parit Sulong, Pontian di Benut, di Parit Sulong dan juga beberapa tempat yang lainlah mungkin saya terlepas. Dan apa yang saya tengoklah daripada 6 siri jelajah tersebut, kita melihat sambutan masyarakat ke atas Perikatan Nasional ni amat hebatlah, khususnya di kalangan mereka yang berusia 30 hinggalah ke usia 50 tahun ke atas. Ini adalah survey saya lah. Dan berdasarkan sentimen media sosial juga, kita melihat secara neutralnya kan, rakyat mula cenderung kepada untuk mengenali, dia bukan menyokong lah, untuk mengenali Perikatan Nasional. Sebab banyak tempat apabila kita pergi, bila berhadapan dengan masyarakat, mereka bertanya soalan-soalan yang lebih cenderung kepada ingin mengenali Perikatan Nasional dan ingin mengenali kepimpinan Perikatan Nasional dan ingin mengenali wadah perjuangan Perikatan Nasional. Sebab mereka melihat UMNO ini ada trademark dia. Dia ada trademark dia. Trademark dia adalah Melayu Islam. Itu adalah sejarah dan sebagainya, perjuangan konservatif untuk mempertahankan Melayu Islam. Jadi macam Pakatan Harapan juga, dia ada trademark dia. Dia adalah gerakan sosialis. Jadi orang tahu kan tentang dia punya ni. Dan lebih Perikatan Nasional ni, dia tiba-tiba tertubuh selepas jatuhnya Barisan Nasional pada PRU ke-14. Dan maka di situ kan, apa sebelum itu Muafakat Nasional. Muafakat Nasional ini dia punya trademark dia adalah gabungan perpaduan Melayu, lebih kurang macam itulah kan. Muafakat di antara Melayu Islam ini, bekerjasama, kerjasama di antara parti-parti Melayu. Jadi soalan yang saya catit daripada isu-isu setempat, dia lebih cenderung kepada ingin mengenali. And sebab itulah saya lebih suka sudutnya, kalau kita nak berceramah ataupun kita nak menyampaikan maklumat, and kita perlu memulakan dengan apa nama ni, memulakan dengan siapa diri kita. And siapa diri kita tu lebih kepada promosi siapa calon kita, and siapa kita, and dan kemudiannya adalah apa kebaikan kita. Kan, apa apa nama ni, siapa kita tu, apa parti kita, parti pribumi ni apa dia, kan, sebab apa dia ditubuhkan, kan, dan semasa Tan Sri masuk ni sebab apa, masuk dalam Perikatan Nasional ni sebab apa, kan, lebih kepada nak mengenali. Kan, jadi yang keduanya adalah apa kebaikan kita, kan, apa kejayaan kita, kan, Perikatan Nasional ni apa kejayaan yang kita telah buat sepanjang tempoh 18 bulan Tan Sri menjadi Perdana Menteri. Dan yang seterusnya barulah kepada kenapa kita perlu menolak mereka. And kenapa kita perlu menolak mereka. Itu adalah yang yang terakhir. Sebab apa? Sebab rakyat hari ini dia tidak suka peperangan politik yang bersifat kan hang kutuk aku kutuk hang. Kan, hang kutuk aku kutuk hang tapi tak ada kesudahan. Hang cakap aku rasuah, hang cakap aku macam-macam tapi laporan tak buat. And hanya cakap semasa pilihan raya semata-mata, and hanya janji semasa pilihan raya. And jadi dia nampak, dia nak rakyat ni, dia nak tengok kepada tawaran. Saya pergi mana-mana tempat pun, and dia lebih cenderung kepada apa yang kita nak nak menawarkan. And dan masalah yang paling utama saya tengok, bendera kita lebih kurang sama lah, walaupun Ahmad Maslan tak kenal apa bendera kita Prussian Blue. Bendera Barisan Nasional ni dia biru dia lain sikit. Tapi sebenarnya rakyat juga bertanya, Perikatan Nasional ni bendera dia apa? Jadi kita pun kenalah selalu pakai. Saya tengok daripada sudut promosi bendera parti ni kurang.
Kan, jadi dia kena promosikan, orang kata apa, bendera bendera hati kita lah kena kena promosikan. Kan, jadi itu adalah beberapa faktor yang saya tengok apabila saya mengikuti beberapa siri jelajah dan sebagainya. Kan, saya analisis sentimen dan sebagainya. Jadi nampak sokongan rakyat ke atas Perikatan Nasional tu ada. Populariti Tan Sri Muhyiddin Yassin tu ada. Kan, jadi masalahnya bila kita pergi tanya contohnya di kawasan-kawasan Felda. Macam Mukris kata ada orang jual nama Tun. Sebenarnya Tun ni tak berapa nak ada sangat nama dia sekarang ni. Mungkin sebab dia dah lama tinggal politik, lepas tu dia masuk dan ada ramai orang tak suka dia. Jadi macam Tan Sri Muhyiddin ni ada nama-nama, macam nama di Felda apa semua kalau kita tanya. Kan, makcik sokong siapa? Saya mestilah sokong Muhyiddin Yassin. Kan, dia banyak bantu orang Felda dan sebagainya. Oh, makcik sokong Muhyiddin Yassin? Ya, dia Perdana Menteri kita dulu. Kan, lepas tu kita tanya dia pula, makcik nak pangkah bendera apa kalau makcik sokong Muhyiddin Yassin? Muhyiddin Yassin dia dulu, apa nama, Muhyiddin Yassin dia UMNO. Dia dah lama UMNO. Kan, dia dekat Johor memang UMNO dia. Kita memang akan sokong Muhyiddin Yassin ni, kita akan sokong UMNO lah. Nampak? Dia jadi masalah di situ lah. Kan, jadi kita kena bagi tahu pada dia, Muhyiddin Yassin ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni bukannya UMNO, dia dah keluar dah daripada UMNO. Sekarang ni dia bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Inilah logo Perikatan Nasional. Kan, jadi ini yang kita kena bawa, yang kita kena ceritakan kepada masyarakat. Kan, sebab mereka nak sokong Tan Sri, tetapi tiba-tiba mereka terpangkah UMNO. Kan, dia kata, ini Tan Sri bagus. Dulu dia Menteri Besar Johor, banyak bantu rakyat. Makcik cakap kan, banyak bantu rakyat, dia bagus dia. Kan, dia ni memang di Johor memang terkenal sangat dia ni. Dan masa dia jadi Perdana Menteri pun dia banyak bantu. Kita tanya dia, habis tu makcik nak undi siapa? Saya mesti undi Muhyiddin Yassin. Kan, nak undi Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, nak undi apa? Kan, kita mestilah pangkah Barisan Nasional Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha, jadi nampak kan, dia macam yang Felda-Felda ni, memang Johor ni saya tengok dia kawasan Felda dia luas, internet dia pun kurang, mana dia nak tahunya. Kan, jadi dia ingat Tan Sri ni masih dalam UMNO. Kan, ha, jadi sebab tu bila buat culaan tu, bila buat yang Sri Kandi buat tu apa nama, Ismet tu, kan, bila dia telefon-telefon, sebenarnya yang hitam tu, kan, dia kena tanya, awak ni sokong Tan Sri Muhyiddin ke kan? Saya sokong Tan Sri Muhyiddin. Habis tu nak undi siapa? Saya nak undi Barisan Nasional. Kan? Jadi sometimes tu dia dia terkeliru kat situ. Sebab tu pentingnya adalah untuk mempromosikan. Sebab itu saya dengan Jentera Penerangan Bersatu Malaysia, kita buat satu konvoi tu bukan kita nak tunjuk kata kita ni ramai. Kan? Kita tak tunjuk kata kita ramai. Kita nak tunjuk kita nak buat bagi tahu kepada masyarakat. Inilah bendera Perikatan Nasional. Dan inilah lambang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan inilah muka Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia sekarang ni bendera Perikatan Nasional. So kita kena sampaikan, kita kena bawa kepada semua. Dan kepada khususnya di luar-luar bandar, ni pun di luar bandar banyak, kita kena bagi tahu dia. Dan kalau kita tak bagi tahu dia, susah. Dan jadi ada juga macam yang golongan yang pertengahan, umur, umur bukan pemikiran ni, orang kata apa, golongan yang pemikiran dia ni macam apa nama ni, apa, budak-budak yang berumur 30 tahun ke atas ni, dia lebih banyak bertanya apa yang Perikatan Nasional boleh bagi kepada rakyat. Kan, jadi banyak sebenarnya yang PN bagi. Kan, jadi itulah yang kita kena ceritakan, kita kena buat. Jadi dia tak boleh dah main teknik-teknik serangan ni. Teknik serangan ni boleh, tapi bagilah kepimpinan kita cukup lah, macam Datuk Wan Saiful kan, sebab dia panglima perang. Ini tak ada, bila dia buat semua nak tiru dia. Jadi semua nak jadi macam dia, susah lah, sebab dia memang berperang dengan Najib kan. Najib pun amat mengasihani dan juga menyayangi diri dia kan. Jadi itu adalah dia memainkan peranan dia kan, untuk menjadi panglima perang untuk lawan dengan Zahid, Najib dan juga lain-lain tokoh-tokoh UMNO lah. Sebab dia dah duduk satu level dengan dia orang. Jadi yang kita-kita ni, janganlah sampai tiap-tiap hari kita dah buat kerja macam tu. Kita juga kena mempromosikan. Kena cerita kepada orang. Kena panggil. Macam orang-orang kampung ni. Jadi bila dia dah melihat Datuk Wan Saiful ni dah
Popular lawan dengan Najib, dia kena jemput. Kan? AKK Kampung ke Ketua Felda jemputlah Datuk Wan masuk. Kan? Untuk apa nama ni, orang kata apa, berceramah kat tempat dia. Kan? Dia boleh ceritakan kenapa kita perlu tolak UMNO Barisan Nasional ni. Kenapa kita perlu tolak Pakatan Harapan. Sebab dia ada pengalaman. Dan dia ada pengalaman duduk dan bersama-sama dengan PKR dan DAP. Dan dia juga ada pengalaman bersama dengan Barisan Nasional. So dia boleh ceritakan. So penting benda ni. Janganlah kita jemput tah mana-mana orang. Kerja dia ceramah, kerja dia nak hantam je. Point tak ada. Ini tak kena, itu tak kena. Tapi point tak ada. Jadi sukar lah sebab rakyat sekarang ni dia tak melihat ke arah itu. Salah Fit, dah berubah. Tak pandai cakap Kedah. Pandai-pandai tapi sorang tak ada. Boleh cakap Kedah lagi. Bukan tak boleh cakap Kedah. Boleh saja je. Nak bagi tahu. Sekejap lagi mereka tak apa nak faham. So, tuan soalan. Ni siapa? Ada juga Kaldai lah ni. Kaldai biasalah banyak. Di Kedah mereka tengah beli. Esko-esko dari Kedah lah yang saya dengar. Rakan-rakan kita pun. Ada juga yang nak lompat pi masuk dalam UMNO ni. Duk rasa macam UMNO ni boleh bagi macam-macam kat mereka. Jadi wakil-wakil rakyat macam ni kita tolak. Kita tolak lah. Sebab UMNO ni beli mereka dengan duit. Jadi mereka ni kena sedar bahawa mereka ini adalah wakil kepada rakyat yang berkhidmat untuk rakyat. Jadi kalau mereka rasa mereka jadi exco, mereka jadi wakil rakyat untuk buat duit. Mana-mana parti nak beli mereka. Dan mereka lompat, maka rakyat tolaklah mereka pada PRU akan datang. Jebat dah ke? Terima kasih atas star. Banyak star bagi ya, tiap-tiap hari star. Jadi ni boleh VC tau, saya pakai, saya live guna space ni. Okey, Endan eh. Fit ni baru nampak muka jantan. Jangan duk buat muka jambu eh. Tambah esko PBBM dari Kedah pun lompat. Jadi lompat, dia nak lompat si kata lompat tu pergi kat dia lah. Rakyat menentukan masa depan dia. Kita tengoklah di Johor lah sambutan eh. Mereka takut tuan-tuan. UMNO ni cukup takut. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Air Hitam sekarang ini, Najib Razak ada buat satu event, dia tempah satu tempat tu macam padang luas tau. Dia tempah macam satu padang luas dan dia letak kemah dekat situ. Yang kita peliknya, KKM dan apa nama Khairi Jamaluddin dan juga Perdana Menteri ni tak pernah kacau langsung. Tapi tuan-tuan, bila bersatu buat tuan-tuan, kan, tu yang saya pelik tuan-tuan, bersatu ni dalam kerajaan. Kan, bila bersatu buat, dia cuma boleh jemputan 300 orang yang maksimum. Tak boleh lebih. Sedangkan konvoi motosikal anak muda di Pontian, mereka suruh anggota penguatkuasa ni halau. Habis halau tuan-tuan. Mereka goyang dengan kita, mereka takut sepanjang 6 siri ni tuan-tuan, kita menghadapi pelbagai tekanan dan juga tentangan daripada pihak-pihak apa nama politik dan juga daripada kerajaan sendiri. Macam di Muar tuan-tuan, kena saman RM1,000 kena saman. Laporan saya rasa daripada ketua bahagian UMNO di Muar. Jadi di apa Batu Pahat pun sama. Di Semerong pun sama. Dah booking tempat tiba-tiba kena tukar sebab alasannya adalah Kementerian Kesihatan tak benarkan. Di Pontian kena halau dia punya konvoi dia. Jadi pelbagai perkara lah yang mereka buat. Sebab tu hari ini keluar jadual SPR itu. Adalah tuan-tuan, hari ini hari jadi saya. Saya pun terlupa, bini saya wish kat saya selamat hari jadi. Happy birthday. Saya pun terlupa hari ni hari jadi saya. Hari ni birthday saya. Semua kena wish lah kat saya. Sebab hari ni birthday saya 10 hari bulan.
Jadi kat mana lagi tuan-tuan? Kat mana tadi? Jadi tantangan yang mereka bagilah sebab mereka takut. Kan? Sebab tu bila saya tadi tuan-tuan, saya jumpa satu orang tua di Skudai. Kan? Dia cakap apa dengan saya? Dia kata saya ni pelik betul. Pelik betul dia kata. Orang Kedah kata pelik betul dia kata. Dia kata di Johor ni kes tak ada dah. Kes kurang. Dia kata kematian pun tidak ada, kes kurang dan sebagainya. Tapi selepas sahaja bubar DUN, tiba-tiba, tiba-tiba sahaja kes melonjak sehingga belas-belas ribu. Dan Johor adalah kes yang tertinggi. Tetapi tidak di PKP ataupun PKPD. Sebab apa? Sebab pilihan raya. Jadi mereka buat pelbagai kaedah untuk menyekat pengundi, untuk balik pengundi. Kan? Mereka buat macam-macam lah. Dan mereka juga delay. Sebenarnya Ismail Sabri, kalau tuan-tuan tengok tarikh penamaan calon, tarikh penamaan calon itu sendiri kan, agak lewat tuan-tuan. Tarikh penamaan calon tu 26 hari bulan Februari. Hari pengundian tu 12 hari bulan Mac. Sebab apa? Sebab apa dia ambil masa yang terlampau lama? Sedangkan dah 2 minggu dah berbadut. Sebab apa dia nak ambil masa sampai 1 bulan baru nak buat penamaan calon? Sebab UMNO, dia memerlukan masa yang sangat panjang kan, untuk dia membuat lakonan supaya rakyat menerima dia. Sebab apa? Dia ditolak. Khususnya adalah golongan 30 tahun ke atas ini, memang tuan-tuan pergi jumpalah mana tempat, memang tak sokong UMNO. Kan, kebanyakan yang sokong UMNO ni adalah yang umur 60 tahun ke atas. Sebab apa dia orang sokong? Bukan sebab dia orang sokong, sebab dia ingat Tan Sri itu adalah orang UMNO. Ni sebab dia dah biasa, dia pun dah tua, dah nyanyuk, ada yang dah nyanyuk, ada yang okey lagi. Kan, ada yang tak, orang kata apa, ada yang tak dapat akses kepada media sosial. So dia ingat Tan Sri Muhyiddin ni masih lagi adalah UMNO. Jadi dia menyokong UMNO tu kerana dia rasa Tan Sri tu orang UMNO. Jadi sebab itulah mereka ini tuan-tuan, kan, mereka ini apa nama ni, nak delay masa ni. Lama penamaan calon, 26 hari bulan. Saya kata mampu aku kena duduk kat Johor lama, 2 bulan tak jumpa bini. Tambah lagi 2 bulan, 4 bulan tak jumpa bini. Masalah tuan-tuan. Menyusahkan budak-budak nak ambil SPM. Tak, dia saja buat waktu tu. Sebab apa? Sebab orang yang duduk di luar di luar negeri, dia tak boleh balik. Sebab anak dia ambil SPM dan majoriti pengundi adalah mereka yang berusia 30-40 tahun, yang mana anak-anak mereka ni nak ambil SPM. Dia saja buat macam tu. Ini semua agenda. Dia bukan, bukan ni. Lepas tu dia buat dekat nak masuk bulan puasa. Orang nak balik kampung bulan Ramadan, dia takkan balik mengundi. Mengundi kos dia nak, dia nak kena keluar. Duit minyak kereta dan sebagainya. Dia mesti pilih aku nak balik bulan puasa, apa-apa aku nak pergi balik hari mengundi. Najib dan Zahid ni selayak digelar babi. Okey, tuan-tuan, soalan. Banyak pula cyber trooper UMNO masuk dalam live saya. Hari ni nak kena tamatkan live awal ni, kena call bini. Ini birthday. UMNO nak tekan button dia, tekan lah. Kita tak ada masalah. Apa dia nak tekan button? Suruhlah dia tekan cepat sikit. Dia pandai. Dia tak nak tekan button, dia suruh kita tekan. Sebab apa? Dia bawa naik kes sampai 13,000. Lepas tu dia buat alasan apa? Oh, bersatu yang jatuhkan kerajaan di saat rakyat tengah susah. Dia cerdik UMNO ni. Dia pala toya dia cukup pandai. Dia takut bila dia dengar ura-ura kita nak tarik sokongan, dia bawa naik kes. Dia tak bagi kita tarik sokongan. Lepas tu dia suruh trupa-trupa dia bagi tahu kat kita, suruh tarik sokongan, tarik sokongan, tarik sokongan, tarik sokongan apa? Cuba dia tu yang cakap banyak tu, siapa dia tak tarik? Siapa dia tak ni? Ni Abang Syafiq Sabdi ni, 14 hari bulan ni kita berjumpa di Tanjung Piai. Kenapa dia tak tarik sokongan? Kalau dia rasa dia kuat sangat orang UMNO ni. Kenapa dia masih lagi nak buat muka tebal, nak jadi Perdana Menteri? Tariklah sokongan. Kan?
Di Johor dia boleh buat. Kan, di Johor dia boleh buat. Kenapa dia masih nak tarik sokongan di peringkat negeri? Di peringkat persekutuan, tariklah sokongan. Duk bagi tahu kita, oh Ismail Sabri ni tak sokong pada Najib. Alah ni semua propaganda yang ingat kita tak tahu. Ismail Sabri masih lagi ada hubungan dengan Zahid dan juga Najib Razak. Berlakon yang lebih. Kan, Vin Razin, siapa sembang kari tu rakyat boleh menilai lah tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, soalan. Tak, saya tak twist. Kalau betul UMNO rasa dia kuat, buatlah PRU. Ini dia duk pujuk kita. Dia duk pujuk kita jangan tarik sokongan Ismail Sabri sokong Tan Sri. Dia duk pujuk kita. Hari-hari pujuk. Kan, jangan attack UMNO. Kan. Kan, jangan serang UMNO. Hari-hari dia contact kita. Kan, UMNO ada UMNO yang soleh, ada UMNO yang jahil. Kan. Itu parti dia. Dia sendiri akui ada UMNO jahil. Jadi betul ya ada UMNO yang jahil di dalam UMNO. Tapi masalahnya dia sendiri tak berani nak buat perubahan. Yang dikatakan UMNO yang soleh ni. UMNO yang soleh ni buatlah PRU cepat sikit. Okay, tuan, soalan. Pemimpin UMNO memang jenis tak sedar diri, betul kan? Ya, itu tidak dapat dinafikan. Fit turun Dun Bukit Permai. Dun Bukit Permai mana? Dari mana? Dun Bukit Permai di bawah parlimen mana? Kalau UMNO ni berani sangat, hak yang ingin UMNO duk cakap ni, buatlah program dengan masyarakat setempat di Johor. Kita tak nampak program UMNO dengan masyarakat ni. Dan alasan dia COVID. Dia buat pelancaran jentera dia sampai 1,000 orang boleh. Dan buatlah, turunlah ke pasar malam dan sebagainya. Kita nak tengok rakyat sokong dengan UMNO. Silap bilang kena baling ya. Dan silap bilang kena baling ya. Bukit Permai Kulai, Kulai apa nama Kulai ada dalam jadual ceramah tapi tadi saya call dia tak dapat. Ketua bahagian nama apa? Dah lupa dah. Memang ada tapi nak kena buat reschedule balik. Dom Bukit Permai di Kulai, Kulai ada. Kulai ada dia punya tu. Dia punya schedule dia. Kan Kulai ataupun Pulai antara dua. Saya tak pasti. Tapi yang saya tahu ada dalam jadual. Dah berapa lama ni kita live ni. Terima kasih lah siapa yang bagi star dia. Okey, tuan, soalan saya pun banyak lama tak orang kata apa, tak buat live ni jadi gugup pula. kawasan Tosrin. Kita follow formula di Melaka, Fik. Tak ada masalah apa. Formula di Melaka tak ada masalah apa. Apa formula yang UMNO mula sekarang ni ikut apa nama formula di Melaka? Saya rasa dah kot. Di Melaka mungkin lah. Tapi saya tak nampak pun formula Melaka yang mereka pakai yang sama. Sekarang ni mereka kata kita tak pakai Zahid Hamidi sebagai poster boy sebab kita nak Hasni nak jadi menteri besar, so kita pakai gambar Hasni. Dia macam ni, orang pilih parti. Selepas dia pilih parti, barulah ketentuan siapa jadi menteri besar. Selalunya macam tu. Sebab apa UMNO tak berani nak letak gambar Zahid? Zahid adalah presiden parti dia. Dia tak berani letak. Dia letak gambar Ismail Sabri, sedangkan Ismail Sabri tak jadi pun menteri besar Johor. Tuan-tuan nak tengok gambar Ismail Sabri bersepah-sepah di Johor. Dia jadikan apa nama ni? Timbalan presiden dia sebagai poster boy. Dan menggunakan apa nama ni, orang kata apa, peruntukan kerajaan. Buat billboard banyak-banyak.
Rakyat tengah susah. Rakyat tengah susah, dia buat billboard. Dia macam kat Melaka lah. Bila nak pilihan raya Melaka tu, dia naik gambar Ismail Sabri, keluarga Malaysia. Ini semua propaganda, kita tahu. Bukan kita tak tahu. Apa yang mereka cuba buat? Mereka buat naik gambar Ismail Sabri. Poster-poster Ismail Sabri pun ada kat saya. Saya boleh tunjuk. Dulu masa kat kementerian ada dia punya senarai poster dia tu. Ada kat saya poster-poster dia tu. Bukan ada langsung. Ada kat saya. Saya tahu mereka nak gunakan Ismail Sabri sebagai poster boy. Itu adalah propaganda. Saya tak berani guna gambar Zahid. Gunalah. Presiden dia sebab orang nak memilih parti. Bukan dia nak pilih menteri besar tu. Dalam sejarah apa? Ada pergi jawab. Dia kata, oh kita nak pakai sebab Azni ni menteri besar. Dalam sejarah demokrasi dalam negara kita, orang pilih parti tu, bukan pilih orang tu. Jadi parti dia, presiden dia adalah Zahid Hamidi. Letaklah gambar Zahid. Okey, entah. Saya rasa setakat tu saja live untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.